Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel di Sang Rival. Kali ini saya berada di area safety zone, tepatnya di samping bench pemain, zona barat Jakarta International Stadium. Nah, ini kondisi rumput lapangan utama ya, yang di area zona safety zone dia sudah tersambung ya. Contohnya seperti ini nih. Kemarin ini masih kosong-kosong beberapa hari yang lalu. Sekarang sudah mulai terisi oleh tunas baru. Nah, itu juga sudah dibongkar ya, scaffolding yang kemarin untuk area revisi kaca kanopi VVIP. Nah, ini juga barrier sudah dipasang yang selingnya. Nah, barrier ini fungsinya untuk antisipasi agar penonton tidak lompat atau supporter ke arah lapangan. Nah, ini di depan ruang medis juga sudah di kasih rubber atau karet. Nah, ini. Ini masih dikasih tanda belum bisa dilewati atau dilalui. Kita akan bergeser ke arah zona utara. Nah, ini barriernya ya. Nah, ini seling yang di tengahnya atau jaraknya. Nanti ini bisa dinaikin ke atas. Nah, ini rubber yang di zona utara yang berwarna merah marun ya, dia sudah ditambah atau sudah dilapisi lagi. Jadi posisi area safety zone dia lebih tinggi lagi, kurang lebih 5 cm. Ini dari area safety zone nih. Beton ya atau cocoran. Nah, ini untuk area block out zona barat laut. Kita akan bergeser ke arah zona utara. Nah, di zona utara ini sebagian dia sudah terlindung dari hujan atau gerimis atau air yang masuk, karena di rangka atap buka tutupnya dia sudah dipasang atap membran FV. Nah, ini dia karetnya, rubbernya seperti ini. Ini rubbernya kuat, diinjak tidak apa-apa ya. Nah, ini antara garis luar dan garis dalam yang di lapangan utama dia sudah terlihat ya, rumputnya antara rumput tunas baru dan yang sudah lebat. Ini yang habis dipotong. Dan ini
sebelahnya yang belum dipotong ini kelihatan ya rumputnya nih. Ini yang masih panjang, ini yang baru dipotong. Ini dipotong terus atau dipangkas terus agar mempercepat proses tumbuhnya tunas baru. Nah, ini sudah panjang yang terpasang. Sudah sampai zona timur. Jadi ini warnanya hampir sama seperti kursi, cuman ini lebih tua atau lebih pekat warnanya ya, merah marun. Kalau kursinya agak sedikit lebih muda atau keorenan. Nah, ini alatnya untuk melapisi area safety zone. Nah, ini juga yang di area zona timur, dia selingnya untuk barrier sudah terpasang juga. Ada beberapa lagi yang belum. Nah, ini sampai batas ini, pertengahan ya, kurang lebihnya. Rubber yang berwarna merah marun ini. Nah, ini untuk kursi di area zona timur, dia sudah hampir full. Ini sudah ditandain lagi proses pemasangannya, dia satu baris satu baris, kurang lebih 120 cm sampai 170 cm ya, atau 150 dari batas ini sampai pinggir area penutup got. Oke, segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.